Gotong royong telah terbukti ampuh menangani penyebaran COVID-19 di Kota Bandung. Hal tersebut juga terjadi di wilayah Kecamatan Andir, Kota Bandung. Di RW 06 Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, warga saling membantu jika ada warga yang terpapar COVID-19. Bahkan kantor RW pun disulap menjadi tempat isolasi mandiri atau isoman. Beberapa waktu lalu sebanyak 40 warga terpapar COVID-19. Namun berkat kesadaran dan sikap gotong royong, jumlah tersebut tidak bertambah. Bahkan saat ini hanya menyisakan 2 warga yang terpapar COVID-19. Sementara itu di kawasan RW 07 Kelurahan Ciroyom hampir sama. Warga bersama aparat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Puskesmas saling berkoordinasi. Warga menyediakan tabung oksigen dan mobil ambulan. Fasilitas itu bisa dimanfaatkan warga yang membutuhkan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian Satgas COVID-19 Kota Bandung, Emma Sumarna, mengapresiasi kesiapsiagaan warga. Meskipun setiap wilayah berbeda penanganan, ia yakin warga mampu bergotong royong, saling membantu kepada warga yang membutuhkan.